Oh iya, tapi belum, masih dalam tahap proses. Kalau nggak salah besok baru operasi pertama, tapi bagian yang pertama itu dokternya minta bagian kanan dulu baru. Dilan itu siapa sih kalau dia tahu bisa kenal sama dia? Dilan itu dulu ibunya dibantu sama Jordi, tapi sekarang ibunya udah meninggal. Dan sekarang Dilan tinggal sama neneknya. Saya melihat dia kan dia harus bertahan hidup, dimana dia harus bekerja, tapi dalam kondisi yang matanya itu sudah minus 15 dan di tahap akhir. Jadi kalau dia udah nggak di siang tuh dia udah berdoa ya mudah-mudahan saya yang bisa membantu. Kata dokter masih ada harapan untuk dia bisa lihat kembali. Tapi progresnya sudah bagus sih, bagus. Karena kita ikutin anjuran dokter setiap check up dan yang lainnya sesuai itu. Besok operasi pertama untuk mata kanan. Berapa lama kira-kira itu waktu kalau aku bilang dok, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta sampai dia bisa lihat lagi aja. Minimal dia bisa lihat indahnya dunia, dia bisa bekerja dengan kakinya dia sendiri, tangannya dia sendiri, karena kondisinya kayak gitu mau kerja di mana masih susah juga kan. Keluarga dekat sama keluarganya berarti dari orang tuanya dong? Iya, dari orang tuanya aja. Kalau ke Dilan dulu saya nggak begitu ngeh gitu. Nah pas kemarin saya lagi ke taman belajarnya Wenda, ada dia, dan terus saya lagi ngobrol kok dia matanya dia nunduk terus gitu, dan dari situ saya baru fokus, baru ngeh gitu. Kemarin-kemarin fokusnya ke ibunya kan gitu ya. Ya makasih ya, makasih ya. Hah? Katanya sempat masuk rumah sakit kemarin. Ah nggak tahu kabar, aku belum masa? Iya tapi aku nggak tahu loh, kata siapa loh? Ada di, udah upload di Instagram kok. Coba ntar gue lihat dulu. Belum tahu, belum kabar-kabaran. Belum tahu. Mungkin doanya buat Saskia Nirwahi. Untuk Gotik, tetap semangat. Karena kan ada baby, jadinya harus tetap semangat. Ya, ibaratnya dikelilingi oleh suami yang hebat, selalu mendampingi orang-orang yang sayang sama Gotik. Pokoknya tetap semangat, abis ini aku mau telepon Gotik. Kok, pokoknya ada project baru lagi sama Saka Seka kok? Iya, kalau gua apa kok? Single untuk lagu Jawa yang kedua. Itu lagu judulnya apa kok? Sewu Siji kalau kata. Sewu Kuto Siji. Sewu Siji. Oh Siji. Oh baru lagu pilihan baru. Pilihan dari Mbak Ian. Oh gitu. Tinggal nyanyiin aja anakku. Itu pilihan dari manajemennya beliau. Porsinya seperti apa kemarin kan BSB bilang kurang, minta lebih banyak untuk anunya. Oh, nyanyi sendiri juga kurang nih. Harus ngikutin lah kalau trio ya harus bagi-bagi. Produksinya nanti tetap dari tetap. Jakarta dan Solo. Enggak. Sekarang mereka lagi di Jakarta, kita lagi syuting bareng. Oh gitu, mungkin ya. Konsepnya kok boleh tahu kok apa? Konsep video klipnya nanti kan seperti apa? Tetap ya sama lah konsep-konsep Jawa. Baju Jawa sih itu. Cuman bedanya kita gak pakai baju kayak gitu. Oh, baru pengen jadi saudara? Enggak Jordi. Oh tetap? Saya bisa tinggal-tinggal. Oh siap ya, makasih ya kok ya.